Ya, pemirsa, Sungai Kalimalang Bekasi memiliki potensi untuk menjadi wisata air. Rencananya Kalimalang ini akan disulap menjadi sungai yang ada di Seoul, Korea Selatan. Ide ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan disambut baik oleh Pemkot Bekasi dan warga Bekasi. Pemirsa, ide dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melakukan revitalisasi Sungai Kalimalang menjadi sungai seperti yang ada di Seoul, Korea Selatan disambut sangat baik oleh Pemkot Bekasi dan khususnya warga Bekasi. Nantinya di tempat saya berdiri ini akan dijadikan sebagai wisata air seperti yang ada di Cheong Yecheon, Seoul, Korea Selatan. Terdapat 3 titik yang nantinya akan direvitalisasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu di dekat lampu merah Tol Bekasi Timur, area dekat kampus Unisma dan kawasan Kalimalang dekat Hotel Horizon. Dan saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang melakukan desain dan perencanaan revitalisasi Sungai Kalimalang yang akan dibangun menjadi wisata air, dan nantinya di daerah ini ataupun wisata air ini akan ada taman hiburan dan beragam aneka kuliner yang nantinya bisa dinikmati warga Bekasi. Dan wisata air ini nantinya akan menjadi ikon baru Kota Bekasi dan sebagai destinasi wisata yang dimiliki oleh warga Bekasi. Dari Bekasi, Novi Nurhida dan Stephen Anthony, iNews melaporkan.